pagi ini kita melaksanakan apel ya, apel kesiapan percepatan vaksin di Kabupaten Bima. Kenapa di Kabupaten Bima? Karena Kabupaten Bima ini masih sangat rendah capaiannya, robos dosis 2. Kita masih di angka 26% ya, secara pikirnya dan manual baru 30%. Nah, sedangkan kita untuk syarat melaksanakannya motor ini adalah harus 80% dosis 2 nya. Karena kita kejar, kita membawa segenap perkuatan dengan unsur dari provinsi, dari rumah sakit rencana provinsi, kemudian dari Polda dan dari rekan-rekan lain, kita memberikan support, full support kepada Kabupaten Bima agar paling tidak lebih cepat gitu ya. Kita mengharapkan 14 hari ini sudah mencapai 80%, jadi tadi kita per hari adalah 16.000 per hari, 16.000 ya. Jadi kalau kemarin sudah melaksanakan satu hari yang kemarin sudah alhamdulillah sudah hampir 9.500, mudah-mudahan hari ini juga akan lebih meningkat. Kalau bisa mencapai angka 16.000 per hari, maka 2 minggu insya Allah akan mendapat 80%. Nah, upaya yang dilakukan untuk bisa mencapai target itu seperti apa, Dan? Kita sudah membriefing ya, membriefing kepada para nakes, membriefing kepada para kaposek, camat, babinsa, babinkamtibmas untuk melakukan upaya-upaya. Karena tidak bisa hanya mereka upaya-upaya yang biasa, jadi harus luar biasa. Berbagai cara kita lakukan, mulai sekolah-sekolah, komunitas, masyarakat, semua kita dekati. Ya, kalau selama ini kita hanya menunggu, sifatnya mungkin hanya di puskesmas, kita yang akan kejar mereka kemana. Kita akan buat gerai-gerai pasien kita dengan berbagai macam stimulus, kita akan berikan bantuan, kita akan berikan segala macam yang kita miliki untuk yang penting masyarakat mau divaksin. Ya. Alhamdulillah beberapa dua hari ini antusiasnya cukup bagus ya, cukup bagus. Kita bisa lihat ini di Sutopo juga sangat ramai sekali, dan ini pun tim yang lain semua kecamatan bekerja. Ada sebagian juga yang tidak ikut apel di sini seperti kecamatan yang jauh-jauh ya, itu mereka langsung bekerja hari ini. 16.000 itu sekali pokoknya seluruh kecamatan kita gerakkan semua ya. Kita gerakkan semua di samping nakes yang sudah ada, kita juga membawa ada 30 orang nakes dari provinsi. Mohon izin komandan, bagaimana penerimaan audio dari dia, kita siapkan juga nakes untuk membantu ya, yang sudah ada kita bantu lagi. Kita sudah asistensi apa-apa yang mereka harus lakukan untuk mempercepat itu ya kan, cara mengumpulkan massa, cara menggerakkan massa, cara kecepatan dalam untuk memberikan vaksin itu kita lakukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!